tresno lan tetap setia yang nimas turong nate aku kawe gelo lan kawe kujiwa ning saiki bareng bukti kowe konjur melang lali marang aku sithik sithik kowe nesu terus ngajak aku. Jangan apa kau pancen rakeringan jaman nedebien yoni mas kau janji bunga susah kode tembangkan doa yang ditembungkan, doa yang dilambangkan. Ono lagune, ono wujude mantan sakti kidung rahayu. Kemudian nomor tiga, ana lambange bedang karo tebu. Itu doanya yang punya rumah untuk para tamu, terutama tamu besan, rombongan pangombe, pengantin, kakung. Apa maksudnya? Bedang karo tebu. Itu isi hati yang punya rumah. Mantuku gedang tebu mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep yo gedang mlebu itu gedang karo tebu. Cuma orang sekarang kok yo kurang mareng melek gunung sing rono-rono ya gunung sing mewah tindak yang pasar tumbas ngerodo ono warnane oren bentukong seria nopo kumortel ketik ketepuk di paling ngijitin paling ngipring niku tansepi neng gedepok wortel ya di tansepi niku. Oh paling ngijitin jelep 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 jelep. Oh berarti doanya ada tiga bidet dan tepu kalian wortel. Apa maknane mantuku tak geget geget tak gadang gadang aku is mantep yogit dan lebu wortel sawi seawar daun telung loh gitu bidet dan tepu karo wortel itu doa kita yang dilambangkan, itu doa kita yang diwujudkan namanya bertafakul kepada benda boten lumani setan boten boten jarani melumui setan boten setan sekarang orang doyan kembang setan gepeng doyan duwe setan gepeng itu nopo bu sama kape setan gepeng apa bisa jalan jalan setan gepeng gara-gara tulanan TikTok korain ding sholat gara-gara tulanan TikTok cok kemudian belakang lakang orang kening yang tugasnya dari orang itu us waktu mewanya mewanya koyo isi sibuk tulanan HP karena pecelar nih setan gepeng kembang nih orang kembang duit tukok ngapun sah duit kutang kena kuota. Halo mas, kuota, kuota itu kutang, kuota, kuota tumbas saya karot, duit wifi tumbas saya masang nih bulanan nih karot, duit mulan nih bu doa ada dua, satu doa yang dilafalkan Allahumma ya Allah Rabbi Gusti dan sebagainya, nomor dua doa yang ditafakulkan dengan benda wujudnya lantaran simbol wujudnya apa itu yaitu anak kembang mawar kenanga kandilan sapanunggalane itu adalah doa kita sebagai orang Jawa cuma diekspresikan dengan benda aslinya itu adalah doa kita pindah di Jawa kono Jawa doa serana-serana tapak tirakat gelar saja dan jam loro mengin tirakat enak-enak pangsal kemul kok yuk cengkang jengi peledang peleding orketan rong rekangan orketan rong kecap donyumun karo Allah lantaran wa minar layli matahan jan bingina bila zalak azaya ba'adaka rabbuka maqaman mahmud.